ini adalah pertama kali kita mengikuti event dan kita melihat beberapa kekuatan dari Asia Tenggara. Ada Thailand, memang kekuatan Boja terkuat Thailand karena memang dia mempunyai grade di Paralympic, tapi ini Indonesia, saya sudah memberikan motivasi, memberikan keyakinan sama teman-teman untuk berani, untuk percaya diri, untuk bisa menghadapi Thailand walaupun dengan kekuatan penuh. Tapi saya yakin di rumah kita, saya percaya dengan teman-teman atlet di Indonesia, saya yakin bisa meraih target. Untuk target sendiri, kita menargetkan satu medali emas untuk di Asian Para Games ini dan beberapa medali perak yang kita targetkan untuk teman-teman. Persaingan terberat masih sama dengan atlet Thailand dari beberapa. Ada berapa atlet mas? Untuk Indonesia kita ada 12 atlet yang siap kita pertandingkan di 8 nomor, BC1 male female, BC2 male female, BC3 male female, BC4 male female, serta ada 3 nomor, 2 untuk berpasangan pair dan 1 untuk teams 3 lawan 3. Kita target 1 medali emas, memang ini sangat persaingan berat, tapi saya menaruh keyakinan ke teman-teman atlet untuk bisa bersaing dengan Thailand. Kita target medali emas di nomor BC2 female. Kebetulan BC2 female ya target kita di emas di sini. Jadi persiapannya secara ini seperti apa? Kita persiapan di bulan Juli ini kita sudah di tahap prakompetisi, kita sudah finalisasi, kita sudah observasi kepada atlet untuk bisa memanajemen waktu terkait pertandingan maupun terkait taktikal permainan. Itu yang kita targetkan untuk bisa mematangkan lebih sebelum menghadapi pertandingan.